my channel, Mommy and Sha. Okay guys, if usually I always show about the live shark, today I will show you many kind of other live fish in our warehouse, in the Jakarta warehouse, okay? Jadi kalau biasanya saya selalu tunjukkan berbagai macam ikan hiu, hari ini kita juga mau tunjukkan berbagai koleksi ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan hias kecil dari laut yang ada di warehouse gudang kami yang di Jakarta. Nah, ini dia koleksi dari perusahaan Seafood Mutiara. Ini ada jenis-jenis clown, ada jenis angel, dan banyak lagi berbagai macam jenis ikan laut yang ada di Indonesia. Oke, ikutin ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sebelum kita lanjut tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, cekidot, jangan kemana-mana. Nah, ini namanya ikan moris. Nah, ikan moris ini satu-satunya perwakilan yang masih ada dari keluarga Sanclidae dalam ordo Acanthuriformes. Nih, moris ini salah satu penghuni di terumbu dan laguna tropis hingga subtropis yang penyebarannya sangat luas di seluruh Pasifik, di seluruh Indo-Pasifik ya. Jadi in a English name, ikan moris, we can call the moris idol. It's a species of marine fish, the only extant representative of the Sanclidae family in the order Acanthuriformes, a common inhabitant of tropical to subtropical reef and lagoons. The moors are not for the wide distribution throughout the Indo-Pacific. Ya, jadi ikan moris ini banyak kita jumpai di terumbu-terumbu karang yang ada di Indo-Pasifik. Cara, nah, this is the most beautiful of tropical fish. The name is lipstick tang or elegant tang. Jadi ini ikan yang menurut saya paling seksi dan yang paling punya bibir terindah. Ini namanya lipstick tanks ya guys. Nah, coba kan cakep banget tuh, lihat tuh, aduh bibirnya mah seksi ya, kalah bibirnya Jennifer Lopez itu, kalah tuh bibirnya seksi banget. No kan, cakep. Jadi ini paling cantik kalau sih menurut saya, dan sangat elegan bentuknya ikannya karena mempunyai warna yang sangat mencolok dan bibir yang sangat indah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini pasti semuanya tahu, ini namanya bintang laut. Nah, ini temennya SpongeBob, namanya Patrick. Patrick kan bintang laut ya. Nah, ini kalau di cerita SpongeBob namanya Patrick alias bintang laut. It's an animal that breeds in the ovoviviparous way. Also in English, it is known as a starfish. This animal is very much related to fish, sea star, invertebrate animals that belong to Pilum Echinoderms and the class Asteroidea. Jadi bintang laut ini merupakan binatang yang berkembang biak secara ovovivipar. Sorry ya. Walaupun dalam bahasa Inggris tuh dia lebih dikenal dengan sebutan starfish, tapi bintang laut ini sangat jauh hubungannya dengan ikan ya. Binatang laut, bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum
Echinodermata dan kelas Asteroidea. Agak belibet ngomongnya, soalnya saya juga lagi belajar. Lagi belajar mengenal ikan hias ya guys. Ini namanya bintang laut. Lucu ya bintangnya. Ada di laut. Oke, sekarang kita lanjut ke ikan berikutnya. Oke, nah kalau ini namanya landak laut, or also called a sea urchin, or marine animal that run and have a spines on their skin that can be moved. This animal are divided into about 950 species and can be found from tidal areas to a deep of about 5,000 meters. Jadi landak laut atau disebut juga bulu babi merupakan hewan laut yang bentuknya bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Nah, binatang ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies, mungkin lebih ya, dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai kedalaman hampir 5.000 meter. Wow, sangat luar biasa ya. Ini kebetulan yang ada di koleksi akuarium kita itu bulu babinya kecil-kecil. Ini bulu babinya segini, babinya seberapa. Aduh, emang deh gue kalau nggak lucu nggak bisa. Ya, ini hati-hati ya, jangan main sentuh aja bulu babinya, soalnya ntar jari-jari manismu bisa terluka kalau main sentuh bulu babi. Jadi nggak boleh sentuh bulu sembarangan, terutama bulu babi ya, akibatnya bisa sangat berbahaya. Gatal kali ya kalau kena bulu babi. Ya gitu deh pokoknya. Nah, ini namanya bulu babi ya guys, lucu kan, comel kan kalau kecil tuh. Ini bulu babi bisa dimakan loh, bisa dimakan, dalamnya tuh kayak ada dagingnya gitu. Kalau yang gede, kalau ini mah mungkin nggak ada isinya. Biasanya bulu babi yang dimakan tuh jenisnya besar. Nah, dalamnya kayak ada dagingnya gitu. Katanya sih enak, tapi saya belum pernah makan sih bulu babi. Ada babinya gitu, haram atau haram sih? Gitu lah, tapi kalau ini kan ikan laut ya, cuma nama ya, jadi kayaknya boleh deh dimakan. Jadi bisa dimakan. Tuh, bulunya tajam-tajam. Jenisnya juga banyak sekali spesies yang ada di Indonesia. Jadi ini termasuk dalam jenis long spiny sea, atau bahasa Latinnya dia Dermacetosum long spiny sea urchin. Nah, kalau bahasa kerennya. Ini juga ada temennya tuh yang bulat-bulat, namanya blue tuxedo sea urchin. Dia kalau bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan nama manggisan ya. Manggisan, tapi bukan buah manggis ya. Ini namanya manggisan atau Mespilia globulus, blue tuxedo sea urchin. Oke. Nah, kalau yang ini namanya Dr. B. Ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan Dr. B di Indonesia, atau Blue Streak Cleaner Grays. Dalam bahasa Latinnya Labrodes dimidiatus. Ini namanya Dr. B. Ikannya kecil-kecil. Ini ukurannya yang ada di akuarium kebetulan ukuran kecil, medium, sekitar 5-8 cm. Sama biasanya juga hidupnya di di perairan laut yang jernih. Nah, ikan-ikan
sudah begini, makanannya biasanya seperti sih makan ikan pelet ya guys. Terus kan ikannya lucu kan, ini kebetulan saiznya kecil yang ada di akuarium. Lincah dan kecil namanya dokter Bio. Oke, kita next ke ikan selanjutnya ya. Nah, kalau yang ini namanya Nemo. Nemo sama temannya yang biru itu apa sih namanya? Blue Tang ya? Hah? Pasifik Blue Tang ya? Nama latinnya, bukanlah itu yang Nemo itu jenisnya masuk dalam clownfish atau Apiprion percula, itu nama latinnya. Nah, kalau yang biru itu namanya lettershake ya masuk dalam familinya Botana. Terus nama latinnya opo ya, saya kok lupa. Lettershake nama latinnya apa za? Namanya Paracanthurus hepatus. Nah, itu masuk dalam Pacific Blue Tang. Gitu deh. Kalau nggak belibet ngomongnya mah bukan dulu ya guys. Jadi kalau salah itu bebas. Nah, itu tadi beberapa koleksi ikan hias yang ada di penampungan Gudang 5 Mutiara Indomal ya. Masih banyak lagi spesies lainnya yang belum saya upload ya guys. Jadi ntar kita upload lagi tuh. Ini juga ada belut laut. Ada belut laut juga dan masih banyak lagi ikan-ikan jenis lainnya yang ada di kolam penampungan. Oke. Ikutin terus di channel aku Mami and Shark 2. Jangan kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, okay? Bye-bye.